Kemarin sama aku juga belum ngerti parah. Yang mana tuh? Ini ya? Matematika ya? Iya, matematika peminatan tuh. Ini nih, sumpahan ini. Ini nih, nomor 7 itu salah. Paham, parah banget ya. Makasih. Paham ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Ya, kenapa di cas dari semalam ke Pinocchio? Tapi jalan 15%. Ya, baterainya hampir habis. Lagi, padahal ada soal. Kacau. Ini mana sih? Pasti salah deh. Cek lah. Alhamdulillah, guys. Telkomsel kuota Anda habis. Ah, bangke. Kena habis. Ini kuota habis. Oh, SMS sehari-hari aja minta izin ke guru, tapi pulsanya habis. Aduh. Oh, ada kolek. Kolek, guys, kolek. Kolek, kolek membantu sekali ini. Membebankan orang lain. Aduh. Kolek SMS dari Reja nih. Apa ya? Kayaknya habis kuota rupanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pasti paling tertinggi ya, Pak. Reja 100 paling juga dari Google, Pak. Bro, Dit, Reja rajin belajar, makanya dia bagus-bagus nilainya. Masa nilai ulangannya bagus-bagus, Pak? Iya, Pak. Ari. Dita, apa kabar, Dit? Ya, kalau baik mah. Gimana? Aku mau nanya nih. Iya. Itu Reja kenapa bisa dapat nilai bagus terus ya? Dia tuh belajar terus tiap harinya, diajak nongkrong sama aku juga gak mau dia. Belajarnya kayak gimana sih? Dia tuh berprinsip kayak gini, gak belajar tuh kayak gak makan gitu. Jadi otomatis tiap hari belajar gitu. Ari. Berarti salah dong. Ya udah, terima kasih ya, Ari. Ya, sama-sama Dita. Assalamualaikum, Reja. Za, maafin aku ya. Aku udah nuduh kamu. Kamu nuduh apa, Dit? Itu pokoknya maafin aku ya, Za. Ya udah, ya. Enggak, aku mau nanya, kamu belajarnya gimana sih?
sebenarnya nggak ada spesial, jadi cuma selagi kita ada masih ada niat, semua pasti akan tercapai. Dan HP ataupun kuota itu bukanlah suatu halangan, karena ada buku yang bisa dibaca dan masih ada orang yang bisa ditanya. Benar juga ya, Ja. Mungkin aku kalau lagi daring sering ngeluh, padahal harusnya mencari solusi, misalkan mencari referensi buku, membaca buku.